Udah mas, udah. Udah nangkep kan? Udah. Kamera ada nggak? In, ntar. Di kamera ini, sosoknya nih. Warna hitam. Iya. Nangkep, nangkep. Nangkep ya di kamera ya. Mana mas? Itu hitam ini mas. Loh, hitam loh. Nah ini. Buset. Kamu mau Marcel? Kemarin loh bikin ini rapat loh. Apanya? Oh iya. Oh iya iya. Pantatnya ya. Mana bisa? Mungkin lah. Mampus kau Wirba, nggak mungkin. Wirya, hah? Wirya, Wirya, mampus pokoknya kamu itu. Trauma apa? Itu mau bisa buat ingon-ingon saya itu. Waduh, ternyata di luar dugaan dan ekspektasi saya teman-teman, ternyata Pak Wirya ini itu sosok pemberani ya teman-teman ya. Jadi, ya intinya Pak Wirya ya, kegiatan saya cuma kayak gini Pak Wirya. Jadi jangan salah paham ya. Kurang lebih seperti ini, saya rekam, terus saya masukkan ke YouTube. YouTube bayar saya pakai iklan. Rezekinya saya buat bareng-bareng ya. Iya. Kayak gitu, jadi jangan salah paham. Itu lucu yang. Ini kemarin Pak Marcel dibikin nggak bisa. Dibikin rapat itunya loh. Kunci hitam ini loh. Kok kayak kelihatannya enteng banget sih mas? Siapa? Masa kayak gitu bisa bikin silip rapet? Saya yang kemarin baru kejadian kok. Mampus kok. Ntar. Oh gak mungkin. Gak mungkin. Mau diapain ini? Mas. Ditanya mas mau diapain katanya mas. Barbar teman-teman, ternyata di luar dugaan saya ya teman-teman ya. Bahaya loh ntar bikin itunya rapet. Gak mungkin. Berani nih. Ayo, buktiin. Ini enggak dikunci ya, Mas? Enggak. Kentutin coba, kentutin. Iya. Enggak mau kentut kok. Alasan, pasti takut dari ini rapat sama saya loh. Aduh. Kenapa Bang dipegangin terus? Saya kentutin nih. Kebelat udah bisa. Coba. Kentutin coba. Suruh ngapain itu Bang Marcel? Kentutin lah biar mampu ini kan. Nih tapi ini, resiko ya. Ditanggung sendiri dulu jangan pikir loh nanti resiko tanggung sendiri ya nih salaman ya tapi curiga banget saya baru pertama ini tamu saya ini pemberani banget ternyata ya. Bang Marcel dulu pemberani kan karena nggak tahu ya Bang iyalah ini kok malah. Tapi nggak bawa jimat beneran nih. Tadi mah diteteksi pakai unduk-unduk belukang. Ya nggak ada loh. Apa ininya? Lobet apa gimana? Udah kebelet belum mas? Pak Wirya, udah kebelet belum? Belum ini. Allah, alasan. Takut rapet. Berindu tanya rapet ntar. Syukur. Pak Marcel trauma aja bang. Iya lah, orang susah loh itu berhari-hari nggak. Dulu ke naik ke atas kalau ngomong itu kan bau kinclong. Udah silakan kalau mau itu. Saya kentutin ini. Coba berani enggak? Jangan cuma. Tuh enggak. Buset. Aman itu. Buset. Pak kayaknya Pak Marcel harus pensiun ini loh. Sakti. Nanti tenang saja. Cek dulu ini. Cek di deteksi mungkin bang. Bismillah. Kupat tahu. Kibul. Gimana? Hah? Masih loh. Enggak utuh? Masih anget. Berarti kan masih ada lubangnya loh. Mas Wirya cek dulu aja mas, takutnya kenapa-napa loh. Emang sekarang nggak berasa, ntar takutnya udah pulang. Makanya ntar kayak kemarin saya itu loh. Tuh masih utuh kan? Iya loh, masih kan? Mas. Oi. Ada apa bang? Apa? Penampakan apa? Enggak, bentar.
ambilin daun itu, Sam. Mana? Tuh. Ya, ya, ya. Ambilin. Ambil apa sih? Hah? Ambil apa? Itu daun, nanti coba saya cek. Saya curiga ini jangan-jangan ini yang babi ngepet ini. Saya curiga. Daun apa itu maksudnya? Apa? Daun itu. Buat apa? Luban apa? Di sini. Sini, sini, Pak Wirya, sini. 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 Ini ada penampakan, Pak Wirya. Kamu berani enggak? Sini. Itu sana tuh. Di deteksi coba Pak Wirya, kayaknya udah itu pro. Ini tempelin ke badannya, badan. Iya. Coba kamu tekankan. Undak berarti. Ya terserah kamu. Yang penting tempelin langsung coba. Ditempelin, tempelin. Ya. Ditekan enggak? Ya. Tekenin. Kalau responnya bagaimana? Kurang dari buat keluban. Enggak. Suruh sini, suruh sini. Hah? Itu suruh sini aja. Enggak usah. Ayo, gosong ngutuk-ngutuk. Wirya. Ya. Iya. Sini sini, Pak Wirya sini. Bentar. Kayaknya udah gak ada itu. Udah tahu kan? Sini, rempukan sini. Jadi udah tahu lah kegiatan saya itu cuma kayak gini. Jadi Pak Wirya gak usah, apa namanya, susun lagi lah. Cuma kayak gini saya cari uangnya. Ya. Saya udah mending ya, kita damai loh. Oke, ya. Oke. Damai ya, berarti udah oke ya. Oke, damai. 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 Babi loh, babi jalan loh. Babi ya, babi ya. Ini mana babi? Loh. Babi ya? Apaan kamu ya babi? Ada nih, tapi kasihkan ke dia langsung. Oh, mas. Ini udah 3 kali fix ini, Mas. Udah lah, gak usah ngelak lah. Ini kamu punya pesugihan ya? Hah? Udah. Hah? Udah jelas nih loh, Mas, kenang. Jangan menuduh Pak Marcel. Mungkin dia cuma takut sama daun. Jangan, gak usah susun. Daun ini nih, nih. Ini mau gak? Ini, daun nih. Mau gak? Bukti loh, Mas. Nggak usah susun lah. Biarin lah. Celimusan nih. Iya sih. Bang, Mas Wirya, Pak Wirya, kayaknya udah capek nih Pak Wirya. Pembuktiannya udah lah, coba panggil ya. Iya lah, cuma kerjanya cuma kayak gitu Pak Wirya, jadi udah lah ya, saya maaf lah ya. Oh, bilangin ke teman-teman Pak Wirya itu. Saya cuma kerjanya cuma kayak gini lah, ke hutan cari-cari, bikin-bikin video, nanti saya upload di YouTube kalau ada penampakan. Kayak Pak Wirya tadi sendiri aja berani cuma kayak gitu. Pak Wirya, saya tahu Pak Wirya itu orang hebat, dan tentunya Pak Wirya ini bukan orang sembarangan, saya pun memahami soal itu. Cuma saya ya diam aja lah, biarkan. Jadi mohon pertimbangannya Pak Wirya. Saya bisa saja jatuh tuh koreknya tuh. Punya sampean. Saya bisa saja melakukan jauh lebih menyakitkan daripada tuduhan saya, tapi saya enggak mau itu. Silahkan itu jalan hidup masing-masing. Ya. Bagi saya sih ya semua saudara lah. Yang penting tidak saling merugikan. Wah, kelihatannya ini bingung banget. Iya loh. Tapi apa Pak Marcel, gak usah sih ujian Pak Marcel. Iya sih, iya, cuman kan dia ngotot-ngotot. Tapi giliran di itu malah tanda-tandanya gitu. Tapi kamu yang dituduh tadi masih. Kamu itu gak berani. Gimana sih?
Ngapain sih tadi? Pulang aja lah, pulang. Udah malam, kita capek. Mas Wira, Wirya ngapain? Itu cari koin kayaknya. Koin. Cari korek tadi ya, Mas? Iya, korek ya. Koreknya jatuh ya? Ini. Oh ya. Jadi agak bingung ya. Udahlah. Saya mau pulang, Mas Wira. Capek. Ya, udahlah ya. Mas Wira, intinya gitu, kita cuma bikin video doang. Ya, ntar kalau pengen lihat tanya ke temennya YouTube itu channelnya Ganas Tioko biar paham. Ya, udah lah ya, capek. Kalau dijelasin juga, maunya jelasin kerjaan Mas Ganas juga susah ya. Iya. Ya teman-teman ya, saya mau pulang dulu teman-teman. Upload nggak ya videonya ini ya? Upload ya biar. Saya mau nggak, tapi. Jadi, ya kan enggak mau jangan dia dulu yang mulai loh, yang mulai nutup Mas Ganang. Takutnya jadi masalah nanti. Upload enggak Mas Ganang? Ya ntar kita rundingin aja ntar. Hah? Rundingin ntar aja mungkin. Rundingin aja. Iya. Ya teman-teman ya, saya mau pulang dulu lah. Saya capek. Dan ternyata tidak seenak ekspektasi saya ya. Ekspektasi buntu. Buntu. Nah, saya akhiri teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara, dan salam swasta.